Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para thullabul ilm yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, para santri kelas 12 Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah azza wa jalla. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu saya meminta maaf kepada kalian semua karena hampir 4 pertemuan yang merupakan hak daripada kalian saya tidak tunaikan disebabkan karena sakit yang saya derita. Oleh karena itu saya minta maaf dengan yang sebesar-besarnya kepada kalian agar kalian mau memaafkan saya dan tidak menuntut saya di akhirat kelak. Kemudian insyaallah taala pada kesempatan ini juga, walaupun terlambat saya mengirimkan pelajaran ini, tetapi daripada tidak sama sekali, maka lebih baik saya meminta maaf kepada kalian lagi atas keterlambatan ini. Dimana insyaallah taala pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan selesaikan matan al-qawaidul arba sampai akhir, yang seharusnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan matan al-qawaidul arba ini, namun qaddarullah ma syaa fa'al, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya nikmat berupa sakit sehingga saya tidak bisa menyelesaikan kewajiban saya sebagaimana mestinya, dan juga kalian semestinya sudah mendapatkan hak yang lebih daripada ini. Namun kembali semua merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas semua ini, dan juga saya memohon maaf kepada kalian semua sebagai santri-santri saya yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib, kita akan mulai pelajaran kita dengan membaca apa yang ada di layar yang kalian lihat. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واكد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Ya, طيب, ini batas akhir dari Al-Qa'idah Al-Thalithah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan Al-Qa'idatul Al-Rabi'ah insyaAllah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Qa'idatul Rabi'ah Anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin Lianna al-awwalina yushrikuna fil rakhai ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم تمت بحمد الله. طيب jadi insyaallah taala ulangan kalian sampai di sini dan bisa jadi soal ulangan ujian terakhir kalian kita akan ambil dari matan Nawaqidul Islam dan juga dari Al-Qaidul Arba. Oleh sebab itu kalian persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Yang sudah hafal alhamdulillah tinggal kalian murajaah. Kemudian untuk kawan-kawan atau santri-santri yang belum pernah menyetor sama sekali seperti Farhan dan saudaranya, kemudian Faisal yang dari Sumba, kemudian juga beberapa santri lainnya, Yusuf, Bima, Yusuf siapa namanya yang mohon maaf yang keturunan Cina ya, tolong juga untuk semangat menghafal, kemudian setorkan hafalannya dan juga tulisannya untuk menjadi tambahan nilai kalian. Kemudian juga yang tidak saya sebutkan namanya, nah, yang saya lupa pada saat sekarang ini nama mereka, tetapi ala kulli hal insyaallah yang sudah nyetor semuanya sudah terekam, sudah disimpan rekamannya, dan seperti Nadir Bamuallim, kemudian juga Awad, alhamdulillah rajin mereka nyetor. Kemudian di Lombok banyak juga yang rajin nyetor. Dan karena itu yang menghilang dari pelajaran ini, yang tidak pernah muncul dari pelajaran ini, dari pelajaran kita, tolong apa namanya kalian setorkan hafalan kalian dan juga tulisan kalian, terutama Farhan dan saudara kembarnya ya. Kemudian Faisal, mohon kalian apa namanya rajin juga menyetor. Kalau kalian mengatakan bahwasanya tidak ada sinyal di Sumba, maka seharusnya Awad dan juga Nadir tidak akan bisa menyetor. Nah, karena kalian sama-sama dari Sumba. Nah, begitu juga yang dari Lombok, begitu juga yang dari Sumbawa dan juga yang dari Bima. Alhamdulillah yang dari Bali rajin menyetor, jazakallahu khair. Maka saya harapkan kepada yang belum pernah nyetor atau yang mandek setorannya untuk segera menyetorkan hafalannya. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi Ustaz minta maaf kepada kalian semua atas hak kalian yang tidak terpenuhi selama Ustaz sakit. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.